Akademi Perekam Medis dan Informatika Kesehatan atau APIKES Bandung engket-engket ngalengkah jadi Politeknik Kesehatan atau Poltekkes. Eta lengkah teh diwogan ku tim evaluator di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Satu tas dievaluasina hiji prodi anyar nya eta D3 Teknologi Bangdara. Eta hal teh kaguar dina sidang terbuka Senat Akademis APIKES Bandung dina raraga penerimaan 161 mahasiswa anyar. Akademi Perekam Medis dan Informatika Kesehatan atau APIKES anu pernahna di Jalan Muara Rajen Lama nomor 68 Kota Bandung nampa deui mahasiswa anyar. Tina 267 anu daftar, 161 di antarana katampa di APIKES Bandung. Dina sidang terbuka Senat Akademi APIKES Bandung dina raraga penerimaan mahasiswa anyar poe Senin isuk-isuk 8 November 2021 lengkah APIKES transformasi jadi Poltekkes beuki deukeut. Tina opat prodi anu diajukeun ka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hiji di antarana nyaeta D3 Teknologi Bangdara lolos ti evaluator Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktur APIKES Bandung Dr. Randa Hajah Tini Rahayu Magister Science Magister Manajemen Kesehatan nembrakeun ayeuna eta prodi teh tacan aya di Jawa Barat. Kukituna APIKES Bandung satekah pola ngakomodasi kabutuh prodi luyu kana undang-undang. Dan penambahan D3-nya adalah kesehatan gigi serta teknologi bandara yang sementara ini di Jawa Barat ini belum ada ya. Insya Allah kami mengakomodir kebutuhan itu sesuai dengan Undang-Undang 36 tahun 2014 sebagai tenaga kesehatan. Itu barang. Ya. Sudah sampai mana Bu ini perkembangan dari penambahan prodi itu? Alhamdulillah kalau rekomendasi dari L2D itu sudah turun sejak bulan Mei tahun 2021. Nah, dari bulan Mei sampai dengan hari ini sudah berada di kementerian di mana satu prodi teknologi bandara itu sudah lolos dari evaluator. Lianti prodi D3 Teknologi Bandara APIKES G ngajukeun 3 prodi sejena nyaeta D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Kesehatan Keselamatan Kerja, turta D3 Kesehatan Gigi. Tapi eta prodi anu tilu teh masih dievaluasi tim evaluator Kemendikbud. Direktur APIKES Bandung nandeskeun dina awal bulan November 2021 koordinasi jeung kementerian sarta dikti dituluykeun. Dirina miharep dina taun 2021 APIKES transformasi jadi Poltekkes Bandung. Dirina miharep jaga Poltekkes bakal mampu ngakomodasi kabutuh karena tenaga kesehatan tisakumna lembaga kesehatan. Harapan kami bahwa Poltekkes ini akan mengakomodir kebutuhan tenaga kesehatan yang dibutuhkan oleh seluruh lembaga kesehatan di negara kita ini, dan harapan kami juga kami mempunyai suatu daya saing global di mana pangsa pasar ini bukan hanya nasional tapi internasional. Insya Allah. Dina raraga ngakomodasi bekireana jumlah mahasiswa alatan nambahan prodi, APIKES Bandung ngararancang kampus kedua di Jalan Cipagalogirang nomor 24 Kota Bandung. Direktur APIKES nyendekeun di awal tahun 2022, eta kampus kedua teh geus bisa ditempatan. Budi Hartati, Bandung TV.